Saya sekarang berada di proyek pembangkit listrik tenaga air Pesangan 1-2. Besarnya daya yang direncanakan pembangkit ini adalah 88 MW dan berada di Kabupaten Aceh Tengah. Nah, kita memang prihatin bahwa proyek ini terus memakan waktu yang panjang, tapi kita berharap ke depannya tidak ada lagi masalah yang berarti dalam penyelesaian proyek ini. Satu hal lagi terkait dengan pengadaan listrik, kecukupan daya listrik seluruh Aceh, ya kita berharap PLTA Pesangan 1-2 ini memberi kontribusi atas kecukupan kebutuhan daya listrik di Aceh, karena memang setahu saya transmisinya juga sudah mendukung, karena memang biasanya tidak cukup pembangkit saja, ketersediaan dan kecukupan transmisi untuk mengalirkan listrik juga harus dipenuhi. Nah, saya harap memang proyek ini bisa segera diselesaikan sesudah reschedule dan mudah-mudahan segera bisa dimanfaatkan, terutama untuk mendukung masuknya investasi lain-lain di Aceh, khususnya di Aceh Tengah. Dan ini nanti masuk interkoneksi ya Pak Jeffrey ya. Kontribusi dari daya yang dihasilkan PLTA 1-2 ini akan berkontribusi melalui interkoneksi Sumatera, dan yang pasti kita berharap kebutuhan daya listrik di Aceh bisa terpenuhi dalam waktu yang tidak terlalu lama, bahkan surplus untuk mengantisipasi masuknya investasi dan industri yang lebih besar di masa depan. Terima kasih, selamat kepada Bapak-Bapak yang bekerja di Pesangan 1-2, dan doa kami semua, seluruh rakyat Aceh, pemerintah Aceh, agar proyek ini segera bisa diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.